Hai semua. Okey, hari ni Kak Su nak share satu petua yang mudah. Petua untuk melegakan sesama bayi dengan menggunakan bahan alami ataupun bahan semula jadi. Okey, dua je bahan yang Kak Su nak guna hari ni, iaitu minyak zaitun, minyak safi zaitun dan juga dua ulas bawang. Okey, kenapa Kak Su pilih bawang putih? Sebab bawang putih ni mengikut kajian makmal, dia mempunyai ciri-ciri antibakteria dan juga antivirus. Okey. Cara dia mudah je. Okey, bawang putih ni bakar dia dekat dapur. Okey, sebagai contoh, ni adalah bawang putih yang kita dah bakar. Lepas tu kita masukkan minyak zaitun tadi. Okey. Lepas tu kita lengit-lengitkan bawang putih tu supaya dia sebati dengan bolehlah guna untuk sapu pada baby. Okey, lepas tu kita ambil minyak tu tadi yang kita dah buat. Kita, sebagai contoh ni baby, okey, kita sapu dekat dia punya tapak kaki. Sapu kedua-dua tapak kaki dia. Lepas tu bahagian hadapan dada baby. Kita urut-urut dia supaya dia rasa lega, pernafasan dia jadi lancar. Dan juga bahagian belakang baby. Sambil tu kita tepuk-tepuk dia sikit lah bahagian belakang dia, supaya kalau ada kahak-kahak, baby dia akan mudah keluar. Okey, tu satu petua yang sangat mudah, hanya dengan menggunakan dua ulas bawang dan juga minyak. Minyak ni terpulang pada ibu, sama ada ibu nak guna minyak rambut safi, ada satu lagi cara, iaitu yang paling mudah sekali dengan menggunakan La Baby Essential Oil. Okey, La Baby Essential Oil ni dia mempunyai dirumus dengan parti yang berkualiti, iaitu 4 minyak, minyak lily oil, olive oil, argan oil dan juga almond oil. Okey, La Baby Essential Oil ni dia memberi aroma yang menenangkan pada baby. So boleh gunakan dengan menyapu. Cara dia mudah je nak gunakan La Baby Essential Oil ni. Sembur pada tapak tangan. Okey. Lepas tu gosok kedua tapak tangan kita supaya tangan kita dapat mengeluarkan haba. Dan bila kita urut baby nanti, baby akan rasa lebih lega badan dia. Lepas tu kita urut-urut baby sama juga macam tadi, kita urut, kita sapu dan urut di bahagian tapak kaki baby, bahagian dada baby dan juga bahagian belakang baby. Cara dia mudah. Jadi ini adalah dua tips yang Kak Su share dengan menggunakan bahan alami. Sebab La Baby Essential Oil ni pun dengan menggunakan bahan alami, iaitu parti tadi lah. Okey, itu saja petua Kak Su hari ini. Semoga dapat memberi manfaat kepada semua. Terima kasih.